Halo, kembali lagi di channel YouTube-nya Planet Jeep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syuting di malam-malam lagi. Nih, sekarang ini jam 22.25. Tuh, bisa lihat tuh. Jam 22.25. Nih, ngapain mau syuting malam-malam? Kali ini kita ada trip. Ada trip sekalian mau uji coba kemampuan Jeep JK 2011 yang kemarin udah di-review. Nanti linknya di atas ini ya. Linknya di atas ini, kalian bisa lihat spesifikasinya. Kali ini kita mau uji kemampuannya, tapi di daerah Jawa Tengah, Wonosobo. Makanya kalian kalau penasaran sama video ini, nanti kita akan seru-seruan uji kemampuan JK yang kemarin kita lift. Sekalian kita mau seru-seruan off-road juga di situ. Makanya kalian nonton video ini sampai habis, sampai benar-benar selesai. Jangan ada di skip-skip. Sayang, rugi loh nanti kalau misalnya di skip-skip. Pokoknya bakal seru banget konten kali ini. Oke? Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 7 jam, sekarang jam 6 pagi, akhirnya kita sampai di Sapuran Kepil Wonosobo. Ternyata di sini ada beberapa mobil off-road juga yang sudah siap menemani kita untuk seru-seruan di trek off-road nanti. Perjalanan menuju trek off-road kurang lebih akan kita tempuh 15 menit, sekitar 2 km. Nah, sekarang sudah saatnya kita coba treknya. Ini dia trek off-roadnya. Kita uji kemampuan mobilnya dan kita coba treknya. Karena tanjakan ini lumayan terjal, akhirnya kita gunakanlah winch 8274 M70 yang sudah kita pasang. Dan hasilnya winch 8274 tidak pernah mengecewakan. Mobil berhasil keluar dari obstacle ini. Setelah menyelesaikan beberapa obstacle dan rintangan di trek off-road ini, tidak lupa kita mengecek kembali dan mengecek ulang kondisi mobilnya. Tuh, kalian bisa lihat di sebelahnya langsung jurang, bro. Serem banget kan? Tapi pemandangannya indah banget nih. Kalian bisa lihat pemandangannya keren. Lanjut, sekarang kita coba rintangan yang selanjutnya. Nah, di rintangan ini lumayan berat juga. Akhirnya winch 8274 M70 yang sudah kita pasang harus kita gunakan kembali. Dan lagi-lagi winch ini tidak pernah mengecewakan. Kalian bisa lihat sendiri akan berhasil keluar dari obstacle ini. Wih, mantep winch Warren 8274 M70. Woo!
ini sekarang kita lagi mau mencoba trek off-road yang lumayan ekstrim. Ini tingginya kurang lebih kemiringannya ini 70 derajat. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya, kemiringan dari obstacle rintangan ini kurang lebih 70 derajat. Saatnya kita coba kemampuan Jeep JK yang sudah kita modifikasi ini. Dengan usaha, perjuangan, kemampuan Jeep JK yang sudah kita bangun, dan skill yang mumpuni, akhirnya mobil Jeep JK ini berhasil keluar dari rintangan dengan tingkat kemiringan hampir 70 derajat. Luar biasa, keren banget.